Oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Batas Media. Kali ini kita akan ngasih inspirasi wisata baru. Gak terlalu baru juga sih, cuman ini masih hidden gem banget. Jadi buat masyarakat Malang sendiri kayaknya masih belum banyak sih yang mengunjungi di sini. Tiketnya aja cuma Rp5.000 yang mewujudkan. Namanya adalah Coban Glotak. Nah, Coban Glotak itu kalau di daerah Jawa Timur, Coban itu untuk sebutan wisata air terjun. Nah, jadi untuk Coban Glotak ini sendiri berada di Wakir, Kabupaten Malang. Dan itu berkisaran kalau dari tempat saya itu cuma setengah jaman dari kelayatan Gang 3. Nah, seperti apa tempat wisatanya? Ikutin kita terus, perjalanannya seperti apa, nanti tempat wisatanya juga seperti apa. Ikutin kita terus, stay tune. Guys, jadi kita sekarang ada di lokasi Coban Glotak. Sekitar berapa meter Mas Daud dari air terjunnya ini? Sekitar 300 meteran Mas. Dan ini foto paling ekstrimnya masih ada talinya. Pakai akar pohon sekarang. Iya, akar pohon. Dulu ada tali ya Mas ya? Jadi guys, masuk ke sini tadi habis itu berapa ya? Kalau nggak salah 45.000 untuk 2, 2, 4, 9 orang. Dan itu ada 5 motor. Ya. Ini masih belum terlalu banyak sih. Dan tahu tempat ini. Dan cakep kok. Nggak mengecewakan. Worth it lah. Udah ada. Udah mulai terlihat aliran-aliran sungai kecil. Oke teman-teman, kita ada di penghujung belokan terakhir kalau mau menuju ke Cobanya. Terus lihat ya gimana ini. Oh ya, buat informasi teman-teman, karena di sini wisatanya kan masih alami banget ya, karena yang ngelola pun juga masih masyarakat desa aja, jadi untuk keamanannya ya seperti ini, banyak kayu-kayu tumbang. Jadi kalau buat teman-teman disarankan kalau mau ke Coban ini jangan pada musim hujan ya, karena jalannya juga masih licin, pengamanan jalannya masih minimal sekali, dan juga resiko longsornya masih besar. Saksikan sendiri keindahannya. Jalannya sangat ekstrim. Oh, ada tempat berendamnya lebih bawah lagi. Oke, teman-teman, kalau sudah siap, ini dia yang saya bilang tadi, yang terjun ke Coban Glotak. Tidak sekali, tapi memang untuk perjalanan menuju inspirasi.
buat terus konten-konten yang bagus begini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman untuk salah satu pemberhentian yang direkomendasikan di area Coban Glotak. Nah, di mana dapat aliran sungai yang begitu jernih, mengalir langsung dari Coban Glotak yang ada di atas.